Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Deva S. Nah, seperti biasa, apabila yang kalian cari adalah referensi sarung lokal, merek apapun, ataupun yang kalian cari adalah referensi parfum original, harga terjangkau namun dengan kualitas wangi yang mewah dan mahal, ataupun yang kalian cari adalah referensi parfum refill, pabrikan, atau yang bisa disebut si miliar perfume, seperti itulah ya. Harganya di bawah 100 ribuan, cuma 75 ribu tepatnya. Wanginya mirip banget original dan bertahan seharian di kulit, berhari-hari di pakaian. Kalian tepat banget berada di channel ini. Maka dari itu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share, karena saya yakin subscribe itu gratis loh guys. Nah, gimana udah subscribe? Kalau udah subscribe, kita lanjut ke pembahasannya. Nah, di video kali ini saya akan review salah satu parfum original gitu ya. Ini masih dari parfum Arab temanya. Kenapa saya lebih sering ke parfum harum Arab? Karena saya yakin untuk sebagian orang pun masih satu pendapat dengan saya gitu ya. Jadi layak banget dibeli parfum Arab itu dengan beberapa alasan. Kenapa? Alasan yang pertama, ini harganya murah loh guys. Alasan yang kedua, wanginya itu mirip banget dengan parfum di original yang designer ataupun nice yang sudah lama beredar, yang tentunya harganya itu mahal, rata-rata di atas 1 jutaan, bahkan ada yang sampai berapa 7 juta gitu, seperti itu ya, kayak baccarat gitu kan. Nah, parfum Arab itu, parfum Arabnya yang seperti apa yang saya akan bahas di video kali ini. Ini adalah Maison Alhambra ya. Jadi Maison Alhambra ya, ini dia untuk parfumnya, untuk botolnya maksudnya seperti ini, Maison Alhambra yang Hercules. Jadi Hercules, nah seperti ini, botolnya mewah banget loh guys, tuh keren banget. Ini isinya 100 ml, konsentratnya adalah EDP, jadi eau de parfum. Untuk konsentratnya seperti ini ya, tuh bisa dilihat ya, ini konsentrat adalah EDP, eau de parfum, isinya 100 ml. Nah, botolnya mewah banget loh guys, tuh, jadi botolnya mewah banget ya. Terus ini untuk tutupnya juga mewah, tutupnya bisa dilihat tuh capnya biasa sih, nggak terlalu berat, jadi itu bukan magnet, ininya nggak ada magnetnya, cuman ini solid, jadi solid tuh guys ya, solid, cakep banget pokoknya untuk botolnya. Katanya ini parfum Maison Alhambra Hercules ini adalah ngekloning dari parfum PDM yang Hirud ya, PDM Hirud, sebagaimana yang kita tahu bahwa PDM Hirud itu untuk 100 ml harganya 2 apa 3 jutaan gitu ya, sekitar seperti itu. Dan sedangkan di Maison Alhambra yang Hercules ini harganya murah, di bawah 500 ribuan, isi 100 ml, dan wanginya pun dijamin deh guys. Kalau kalian memang pernah pakai yang namanya PDM Hirud seperti itu, terus kalian pakai apa namanya parfum Maison Alhambra yang Hercules ini, dijamin wanginya nggak bakalan beda gitu ya, nggak bakalan terasa beda dari mulai opening sampai ke dry down seperti itu. Untuk spraynya sendiri kita lihat sama-sama ya, untuk spraynya. Ini spraynya menyebar lembut. Nah, pertama kalian spray parfum yang bernama Maison Alhambra Hercules ini akan tercium dari langsung wangi wangi kayu manis seperti itu, berpadu padan dengan wangi daun tembakau, cuman bukan daun tembakau yang apa yang basah gitu, jadi kayak daun tembakaunya yang kering gitu di penciuman hidung saya seperti itu. Jadi perpaduannya, pertama kali parfum ini dispray yang saya cium itu wanginya adalah wangi kayu manis berpadu padan langsung dengan daun tembakau. Terus ada mulai kecium sedikit wanginya dari yang namanya vanila. Nah, seperti itu ya. Nah, di berbarengan dengan itu ada juga sedikit wangi kayak smoky gitu, mungkin dari, kalau saya bahasa sih dinosnya kayak ada istilah apa namanya incense ya, seperti itu. Jadi incense itu kayak kesannya kayak smoky gitu ya. Kalau saya kemarin kali pernah ngesenip wangi yang namanya parfum apa ya, masih dari, bukan Alhambra sih,
yang wanginya mirip Pegasus juga, mirip PDM juga. Jadi yang incense itu, nah itu ada sedikit kemiripan ke sana, cuman ini lebih apanya namanya lebih enteng saja gitu, wanginya lebih soft lah daripada yang itu. Terus ini untuk projectionnya di 2 jam awal ini serius, ini keren banget wanginya. Untuk longevity-nya ini lama, di kulit saya lumayan lah untuk harga segini masih bisa bertahan 5 jam, apalagi kalau kombinasinya ke pakaian. Jadi kombinasi kulit sama pakaian itu bisa lebih lama lagi seperti itu. Terus occasion-nya ini parfum sebenarnya lumayan versatile sih ya. Jadi bisa buat formal ataupun casual. Asal kalian suka saja dengan wangi-wangi yang dikeluarkan dari parfum yang bernama Maison Alhambra Hercules ini. Dijamin ini parfum wanginya itu menurut saya ini wangi yang begitu mewah loh guys. Mewah, elegan, cowok pakai ini usia 25 tahun ke atas udah keren banget serius. Ini bisa kemanapun dan dimanapun sebenarnya, asal jangan di cuaca yang begitu terik, ini kurang cocok. Ini lebih kerennya lagi dipakai yang ruangan ber-AC ataupun ketika cuacanya itu dingin, hujan lah seperti itu ya, ataupun malam hari gitu ya. Nah, itu dia mungkin cukup sekian review parfum Maison Alhambra yang Hercules dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi kalian khususnya para pencinta parfum. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.